Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini PM Al Barokah sedang mengadakan acara ziarah kubur ke makam Mbah Wali Ahmad Sahri, Lok Suruh, Desa Mangliawan, Pakis, Kabupaten Malang. Kali ini sementara PM Al Barokah dari rumah ditemani oleh Mas Rizky, persiapan berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baru sampai di rumah Bapak Jutet. Assalamualaikum. Tahu. Noragi anu, Noragi siapa? Ibnu Alamar. Wah, inilah salah satu koleksi milik Bapak Jutet. Ini bambu bertuah yang bernama Paten Lili. Ini bambu unik, pemirsa. Monggo bagi yang minat bisa di inbox langsung melalui PM Al Barokah di 085-649-346-71 24671. Monggo-monggo para saudara yang merasa diundang cepat-cepat merapat. Ini acara segera dimulai. Cepat-cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Bapak Rohim baru datang, pemirsa. Tuan rumah Mas Haris, monggo-monggo Bapak Rohim, monggo-monggo. Kare Al-Rawi, masih sarapan sore, pemirsa. Ini masih makan-makan, tapi setelah ini insya Allah meluncur. Tuan rumah, Bapak Muhammad Mahmudi alias Bapak Jutet, saudara. Persiapan berangkat, saudara, sekarang yang mau mengemudi itu adalah Bapak Jutet. Hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2020. Alhamdulillah kali ini PM Al Barokah ditemani oleh beberapa saudara anggota jamaah rutinan Istiqosah. Sedang di perjalanan menuju makam Mbah Wali Ahmad Sahri Al-Qutub Al-Qustaini. Alhamdulillah baru sampai di Telogo Waru atau Gor atau Pelengkung. Pertigaan Telogo Waru. Masih nunggu sebagian para saudara rombongan ziarah kubur belum datang, pemirsa. Masih terkena macet sedikit di Jalan Raya Gedung Kandang, Malang. Pemirsa. Kamis tanggal 20 Februari 2020 edisi ziarah kubur ke makam Mbah Wali Ahmad Sahri Al-Qutub Al-Husaini.
Lok Suruh, Desa Mangliawan, Pakis, Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah, PM Al Barokah baru sampai di lokasi pemakaman Mbah Wali Ahmad Sahri. Alhamdulillah, baru sampai di makam Mbah Wali Ahmad. Oh, ini ternyata para saudara sebagian sudah ada sampai di sini. Ini Bapak Saroji dari Tajinan. Ini Bapak Hendra dan ini Mas Subhan, makam Mbah Wali Ahmad Sahri, Lok Suruh, Desa Mangliawan, Malang, Jawa Timur. Pan kamera ini adalah makam Mbah Wali Ahmad Sahri. Di sini juga terdapat beberapa kayu unik dan yang mungkin sudah berumur ratusan tahun, pemirsa. Kayunya sangat unik sekali ini. Termasuk salah satu paninggalan. Di sini juga di sebelah barat makam juga terdapat paninggalan yang berupa batu. Tidak paham PM Al Barokah, batu apa ini? Mari kita lihat sama-sama. Ini termasuk salah satu batu paninggalan almarhum Mbah Wali Ahmad Sahri. Tepatnya berada di sebelah barat makam atau di sebelah utara kayu. Alhamdulillah, buaya baru, nasi koyo ulo, mana nancak nak, ni nak, oh. Aturan yang harus para saudara penziarah yang harus ditaati adalah seperti di depan kamera ini, pemirsa. Kali ini PM Al Barokah ditemani oleh beberapa saudara dari anggota jamaah rutinan istighosah Mbah Taruk Al Barokah Ganjaran Utara. Nah, ini Pak Jutet, saudara. Salah satu anggota sesepuh jamaah rutinan istighosah Mbah Taruk Al Barokah Ganjaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuk ke dalam makam atau pesarian, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah makam pesarian Mbah Wali Ahmad Sahri,
Al-Kutub Al-Husaini. Al-Husaini. Lok Suruh, Desa Mangliawan, Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah kali ini PM Al-Barokah ditemani oleh beberapa saudara dari anggota jamaah rutinan istighosah Mbah Tarub Al-Barokah, Desa Ganjaran, Gondang Legi, Malang, Jawa Timur. Monggo. Sesaat lagi acara ziarah kubur atau berdoa atau ngaji bersama segera dimulai. Alhamdulillah acara istighosah baru saja selesai. Sekarang dilanjut dengan ritual. Ora gampang wong urip yen ora duweni ilmu den wiwiti tauhid alif kang ditemen tinemu mangelmu bisa kawujud menawa yang dilakon ke dasar ati ning karep durhangkoro ditalek angumar nafsu angkoro kudu bisa ten ilang mangelmu bisa tumomo ganti batin ingkang suci andam asor tur legowo dadi lagu kang utomo tansah sabar lan narimo ulas asilan ngapuro sembrono urip kudu ngati-ati tansah sabar lan narimo kuncine ati kang suci sing temen bakal tinemu bersedidik yen lumintu mula ojo krusa-krusu laku ngelmu kang saestu setia budi kang utama agawe urip sampurno tansah sabar lan narimo asih ringsa podo-podo so
menepi ati kang suci bisa mangunjoro trio manunggal dadi sawiji upelarting batan ira elmu iku kang sejati ku melar dadi papa syariat lan hakikat torikot lan marifat yen tumekan elmu papa sukmane kaya sekarang lali dunyo iling akhirat wadah ingsun hati jatah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lawang suwarko ora ono lafadiyo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gusti Allah kula nyekseni mboten wonten pangeran malih kejawi panjenengan la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Atlan hakikat korikot lan marifat jejegelan liane Allah ojo siro nekatake setuhune amal panjenengan dados inti peneroko kita nyegah panulang so tapaning cahyo kita paningal ati ira tapaning gesang kita weret regerne Allah tapaning sukmo kita maos lafad du Allah Allah ojo siro terus saking
setuhuni amal panjenengan hati manjing neroko. Persiapan pulang. Demikian sekilas informasi mengenai ziarah kubur ke makam pesarean Mbah Wali Ahmad Lok Suruh Desa Mangliawan Kabupaten Malang Jawa Timur. Saksikan terus video terbarunya di berbagai macam petualangan dan ziarah kubur serta istighosah rutinan hanya di PM Al Barokah Global Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sambung rasa, salam santun, salam sejahtera, salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya.